tambahkan 250 ml ekstrak secang. Tapi tanaman itu saya nggak tahu, yang lebih latar dia nggak tahu ya. Yang di bawah pun itu masukkan satu sendok makan tepung beras ketan. Yang itu enggak. Yang lebih latar itu ya. Kemudian masukkan. Masukkan gula 2 sendok teh. Kalau di ekoprint warnanya jadi ungu. Kemudian masukkan 1 sendok teh garam. Aduk-aduk hingga rata. Pelan-pelan. Oh. Sabar. Narator sesi lebih. Setelah tercampur rata, maka oh iya. Dipanaskan di atas kompor dengan suhu kecil sambil diaduk-aduk. Sekarang kita bawa ke kompor. Di atas kompor hasilnya seperti ini. Aku ikut. Taruh di atas kompor. Kemudian hidupkan kompornya.